Saudara, program TJSL yang dilakukan oleh PLN sangat berdampak terhadap pengembangan komunitas. Masyarakat mengapresiasi kepedulian PLN dalam mendukung program-program yang diberikan. Program TJSL yang dilakukan oleh PLN sangat berdampak terhadap pengembangan komunitas yang ada di Singkawang. Program tersebut sebagai bentuk dukungan dan kepedulian PLN terhadap lingkungan sekitar. Warga menilai selain peduli terhadap komunitas, PLN juga peduli terhadap pengembangan usaha pelaku UMKM dalam memulihkan ekonomi UMKM yang sempat lesu akibat dari dampak pandemi COVID-19. Warga mengaku puas atas kinerja yang dilakukan oleh PLN selama ini, mulai dari pelayanan yang maksimal hingga respon yang cepat dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Pemerintah juga tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri tanpa bantuan juga dari perusahaan-perusahaan milik negara. Tentu program-program PLN ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, saya yakin itu, dan kita berharap, saya sebagai warga masyarakat, berharap kalau di PLN tetap memberikan, memperhatikan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bang, menanggapi dengan adanya program TJSL yang TJSL dari PLN, tentu kami sangat mengapresiasi dengan ada kegiatan tersebut karena memang sangat bermanfaat ya, program-program TJSL itu tepat guna dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Misalnya ada kalau di Kota Singkawang ada Kampung Dongeng. Selain itu, program-program PLN yang hadir selama ini diakui mengikuti tren perkembangan zaman, sehingga memudahkan masyarakat selaku pelanggan dalam menerima setiap program yang dihadirkan PLN, sehingga antara PLN dan masyarakat semakin hari semakin dekat, dan program yang disampaikan menjadi lancar. Ari Satriansyah, TVRI Kalbar melaporkan.